Itu yang
Ada lagu Madura.
mengundangkan kalian, kalian punya bakat di pertanian, di pengajaran, monggo. Di restoran, ada resto, ada juga kaos. Kalau mau beli kaos ini, ada di depan. Ini kelihatannya melestarikan Jawa. Padahal bacaannya ini janjo. Ada di depan. Aku cuma bawa 25. Tapi, di depan, di mana sujud itu jadinya gini. Dia 40 tahun belajar itu,
dia antara lain bisa itu dari bidang nisan dari ada terjemahannya. Yang faktual, cerita-cerita yang betul-betul faktual ada antara lain adalah Musa membelah laut karena bersamaan dengan proses geologi waktu itu. Yang lain-lain seperti Yusuf di tengah ditelan ikan hiu itu mitos legenda yang hidup di jazirah selama beribuan abad dipinjam. Kita melihatnya sebagai kenyataan, ya nggak apa-apa. Bagi saya yang harap itu kenyataan atau enggak penting. Bagi saya untuk pesan moral, yang penting pesan moralnya nyampe. Yusuf ditelan hiu, Yusuf ditelan ikan hiu. Bagi saya pesannya nyampe. Betapa tahunnya sampai doanya ada doa Nabi Yusuf, ada doa Nabi Yatan. Bahwa itu faktual, bahwa Adam itu sebenarnya metafor atau enggak, bagi saya enggak penting. Bahwa Adam itu mungkin suatu tahun. Jadi proses evolusi itu terus berlangsung. Nah ketika sudah berkesadaran manusia itu yang disebut Adam. Bisa aja begitu, enggak. Bagi Kenjer itu enggak penting. Tapi yang penting bagaimana sebuah budaya yang hidup di dalam legenda-legenda lore. Misalkan sekarang, kalau misalkan Al-Quran itu turun di Jawa atau Injil turun di Jawa, tiba-tiba di situ ada, lihatlah Bandung Bondowoso membuat perambanan dalam tempo semalam. Bisa jadi begitu. Terus orang-orang akhirnya bilang, dulu pernah ada betul-betul Bandung Bondowoso, kan ada di sini terus. Wahai orang-orang yang beriman, belajarlah engkau dari Roro Jonggrang. Misalnya turun di Jawa nih, terus aku orang Indian kan, wah di Jawa ada Roro Jonggrang yang ingin ditemani oleh 1000 candi, akhirnya ada Jago Kluru. Kluru itu kalau menurut orang Jawa kukuruyu, kalau menurut orang Sunda kongkorongo. Mana yang benar? Yang benar adalah menurut ayam itu sendiri. Itu punya dari murid itu candu. Murid saya ada dua, saya berkali-kali ngomong di mana pun ke Pak Aris juga. Saya beda sama beliau, muridnya banyak. Kiai-kiai yang lain ribuan, Gus Gofur, Gus Imron. Saya murid saya cuma dua, yaitu Cak Nur sama Gus Mus. Oke, jadi saya sudah terbuka. Agama dan kebudayaan hubungannya begitu. Ada agama yang dibudayakan. Ada orang sholat pakai gamis, budaya. Ada yang pakai gini, tentu aku merawat zam-zam, terus kalau aku pakai gak akan sampai pakai topi kowe. Gak mau sejujur diri asli dunia. Pasti ini aku juga. Tapi mungkin begini. Tapi ibu saya termasuk orang yang gak bisa ngomong Nabi Muhammad. Ibu saya ngomongnya Nabi Muhammad. Dan saya gak menarik, bapak saya juga, bapak saya orang Sumeneb juga gak apa-apa ibu saya bilang Nabi Muhammad. Gusti Allah ibu saya gak bisa bilang Gusti Allah. Maka falsafah orang Jawa, ngalah itu kenapa jadi ngalah itu berarti Allah gitu, kata ibu saya. Jadi ada agama yang budayakan, ada budaya kayak kita tadi yang diagamakan. Kalau saya membuat pesawat, itu adalah budayaan. Kalau pesawat tiba-tiba aku pakai untuk masjid atau umroh, menurut saya aku sudah mengagamakan pesawatku. HP itu produk kapitalis atau siapa. Tapi kalau setiap HP kamu gunakan untuk warning, sholat, untuk azan, kamu sudah mengagamakan HP. Walaupun jangan kepangetan juga sih. Aku kadang-kadang kalau HP dulu, wah coba kayak pamer bener tau. Oh biasa kan, sayang. Jadi pernah-pernah gitu, padahal enggak. Hindu, padi masuk. Kita dulu aslinya bukan pemakan padi, tapi kita pemakan sagu. Seluruh Nusantara ini hutan dan sebagainya sagu. Maka secara apa ahli ilmu bahasa itu namanya apa? Fenomenologi. Asal usul bahasa bukan etimologi. Fenomenologi. Nasi selalu mengandung SD di hampir seluruh suku Nusantara. Di Cirebon segar, di Sunda sagu SD,
di jelas go. Enggak, karena dunia memang saku. Tapi India masuk membawa padi. Jadilah kita itu 300 abad sebelum 300 tahun sebelum Masehi. Nah, ketika padi ini masuk membawa mereka Hindu atau kebudayaan di Misri. Maka sampai sekarang kepercayaan di Ciamis itu untuk nanam padi ada persembahan kepada istri. Apakah ini sirik? Dimonggo terserah. Tapi kalau aku, kenapa kita nggak belajar? Doa orang Ciamis kalau nanam padi beda sama kita yang namanya Islam. Orang nanam padi terus, oke, pestisida kan? Ya nggak ada hama, nggak ada apa. Doa orang Ciamis dalam bahasa Sunda, Tuhan, aku tanam padi. Ya tikus-tikus, ya omo-omo, kalau mau makan monggo. Tapi sisanya kan. Mana yang Islam? Akibatnya kalau tikus dibasmi, salah satu mata rantai makanan putus. Pasti ada. Nanti mungkin ada kata-kata yang terlalu besar. Kalau mulai dibasmi, bisa aja enggak tahu. Tapi dua orang, tapi tidak, oh syirik, syirik. Padahal aku lihat dalam bahasa Sunda. Aku lupa banget, gak bisa bahasa Sunda. Tapi ya, ya Tuhan, aku tanam padi ini. Terus, kalau memang ini juga mau yang lain, karena aku bukan satu-satunya makhluk, monggo, tikus-tikus, ular-ular, monggo dimakan, tapi sisa ikan. Saya kira itu sebagai muka, mari kita, saya akan memperpanjang waktu diskusi karena saya nggak tahu apa yang ada di benak kalian. Tapi yang jelas dalam diskusi tadi nanti kita lebih baik saling mengingatkan kepada kebaikan. Amin. Kenapa manusia harus saling mengingatkan kepada kebaikan? Karena hutan, gunung, sawah dan lautan hanya bisa mengingatkan kita kepada lautan. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bantuin teman-teman pengajar monggo, karena saya ilmu saya dari jalanan, jadi saya bukan terdidik di situ. Disiplin saya matematika sama teknik sipil, jadi saya mau bantuin. Jangan kaku, dua-duanya selesai. Jangan kaku, tapi dua-duanya di ITB. Jadi gini, sikap saya terhadap oke, kalau ada yang susah menyusul, tolong kalau pas saya lagi ngomong, pintu ditutup dulu ya tadi. Saya konsentrasi kan udah tegang. Dan udah selesai. Kalau mau keluar, keluar dulu aja gak apa-apa daripada keluar pas saya lagi ngomong. Konsentrasi itu terganggu banget. Oke, dan teman-teman gini loh. Aku punya prinsip secara matematika itu bukan hitung-hitungan, itu salah kata. Kalau ada yang dosen pendidikan matematika itu belajar melihat pola dari sesuatu yang menurut awam semula tidak terpola. Itulah matematika. Jadi melihat kalian duduk begini, aku sudah langsung melihat polanya dari warna segitu. Pasti berpola. Ini garis vertikal mendatar, vertikal mendatar, semua ada polanya. Pola-pola akhirnya kelihatan di matematika saya. Ada mahar, monggo, tak ada menikahkan, bukan hansip.
Tapi pasti ada ayat-ayat lain, pasti juga ada secara pola, secara baik-baik lah, pasti ada. Pasti nggak tahu dia gimana. Gak serbuka dulu, entah melalui ta'aruf, entah melalui pacaran, entah melalui dijodohkan. Nanti di sebaik-baiknya itulah mungkin terkandung budaya itu mencari mentor. Apakah ada hari baik, hari enggak? Aku percaya kalau enggak, sholat Jumat itu bisa dibebaskan di hari apa aja. Berarti ada hari baik. Bisa aja di Selasa, bisa aja haji itu bisa aja nggak usah haji. Karena ketika aku sadar, dan angel, mubazir secara akal. Kok ada Arafah yang untuk hukum ya? Allah yang untuk diamin hukum ya? Hukum ya? Itu luas yang kita kosong. Terbentuk pikiran, kalau gitu kenapa sih hajian nggak tiap bulan? Sayang, gak efisien. Tapi enggak kan? Ada bulan aja. Berarti ada bulan baik. Nah, aku punya kepercayaan, bahasa namanya harus bijak namanya. Mbak Zen? Ya, namanya siapa? Aina. Hah? Aina. 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 Nama mungkin di sana ada puisi, Aina. Gravitasi menurut Allah.
itu loh makanya kan dikit-dikit sirik, dikit-dikit sirik. Kalau aku mencium dia, apa aku sirik? Apa aku dibilang kamu gak puas, kamu gak puas mencintai Allah sampai kamu mencium dia? Enggak, karena aku menganggap tiba-tiba dia panggil Tuhan. Allah lagi. Karena aku sudah merasa menjadi eksekutor kehendak Tuhan di muka bumi. Aku bakatku nyanyi, maka eksekusiku adalah menjalankan nyanyianku kepadamu. Kalau aku bakatku politik, aku malah mengeksekusi kehendaknya dengan masuk partai politik. Kalau aku bakatku mengajar, aku akan mengeksekusi kehendak Tuhan mendidik manusia melalui mengajar di dosen. Nah, ketika aku sudah menjadi eksekutor kehendaknya, masa dia nggak boleh mencium dia? Tapi kan nggak mungkin mencium. Jadi kalau ada perempuan di depanku, maka doa Tuhan semoga ini betul-betul wakilmu yang sudah kau kirim pada aku. Makanya soal aku menghargai itu karena itu ada hitungannya. Otom itu gak main-main. Dan banyak yang terjadi ya, kalau otomnya gak sama. Makanya jangan selalu mengetawain hal-hal yang jangan naik pohon kelapa lagi dari sehari. Ini budaya di Jawa. Ketawain, ah, apa itu percaya pada klinik-klinik. Saya kan muslim, harus pakai akal. Aku tidak tahu kamu, gak boleh tahu kamu, apa itu? Pakai akal. Pohon kelapa kalau dinaikin lebih dari sekali kena keringatnya orang yang itu licin, maka kemungkinan jatuh. Orang dulu itu kalau masih ketua enggak ini kata licin enggak cuma ojo naik kelapa lebih dari sekali enggak hilang pamali. Wah efektif pamali, hukum positif dong. Tanya saya, saya sering ngomong gitu kan, mana yang gak efektif pakai pamali, pakai enggak hilang apa pakai hukum positif pidana? Mana enggak, mana yang lebih efektif? Dulu enggak ada hukum-hukum pembalakan liar, hukum-hukum pelestarian hutan. Cuma dikasih, kamu jangan kencing di pohon itu ya. Kamu jangan ke pohon itu ya, dari lo. Kamu kalau lewat itu, muncul liarnya ya. Sangat hutan-hutan. Begitu ada poin, barang siapa membawa satu maka hukumannya, malah banyak yang melanggar. Itu loh, makanya jangan sedikit-sedikit klinik. Kalau menurutku klinik atau enggaknya, mohon ini dikoreksi, sirik atau enggaknya tergantung tujuan kita. Kalau kita panteng semuanya sana, maka kita ragu-ragu terhadap astur pesawat jatuh karena kita mengukui loh bahasa Arabnya supaya kelihatan pintar, mengukui, memegang. Tatoman. Bener pak? Kita ditatoman tuh pada. Semua berulang.
Oke, terus yang kedua tentang parkenogenol yang mengopor. Sebelum itu yang bahasa, yang ketiga tentang bahasa. Saya tadi sudah menjelaskan di depan. Caranya adalah, tapi aku nggak menyarankan bahwa langkah aku kalian ikuti sepenuhnya. Aku bisa seperti itu karena aku musisi. Sehingga yang aku carekan, aku pedulikan adalah bunyinya terhadap kitab suci. Karena aku pusing nanti. Takwa itu apa sih? Takwa itu takut? Apa takwa itu berkesadaran? Akal? Kok aku lebih cocok berkesadaran akal? Masa takut? Takut loh, masa takut loh padaku. Kok lebih masuk akal? Takut loh, berkesadaran aku lah. Sehingga melihat apapun, melihat ini jatuh, ketika melihat ini jatuh, melihat ingat gravitasi, ingat Allah. Begitu melihat keindahan, ingat yang menciptakan, ingat Allah. Begitu melihat pelacur, ingat Allah. Karena dengan pelacur yang menciptakan ayat-ayat kaumnya tentang betapa sakitnya menjadi pelacur. Apakah menurut aku takwa itu? Di tiap detik dengan diri mati di kabur, ingat Allah. Lebih, nah tapi aku daripada gitu, mending Wong tadi aku yang ada di itu ada sampai. Aku ini apa beberapa ayat tapi nggak tahu namanya. Nah, Zen ini ya, Zen ini pas kongresku, Zen kalau di Jawa Timur, pas kongresnya juga. Pengulangan Bumba ya. Wabada Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iya Ibil Walida Inya Insana. Inna Yabunna Indaka Lagiba Ra'aduma Aukilahuma Fala Takullahuma Ufkuma Kuma Fala Takullahuma Ufi Wala Anharuma Wakullahuma saya nanti sore ada acara pembukaan apa di kampus,
Maka kalau saya menerima tamu, saya sakit, tidak bisa membuka acara itu. Maka saya benar ketika bohong. Benar salah terus, makin siksa, makin berkata. Nah, di asal busna, yang tidak ada kontranya, cuma Rahman Rahim. Maka di dalam pemahaman semua yang maha mengancam, yang maha membolak-balikkan hati, itu dalam rangka kasih sayang. Maka aku selalu Maliki Yaumiddin, itu terjemah di aku bukan Tuhan raja dengan kasih sayang. Bagi Sujiwotejo, Allah bukan raja dengan kasih sayang, tapi bagi Sujiwotejo, Allah adalah kasih sayang yang beraja. Al-Qudus, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, As-Salam, Al-Bahari, dan seterusnya. Terus, As-Sabur, Ar-Rasyid, Dajjal, Halimul Ikram, yang terakhir ke-100 sebut namamu sendiri. Di YouTube 99. Nah, semuanya bola balik, Pak. Al-Huda yang memberi petunjuk, tapi Al-Mudhillu yang menyesatkan. Al-Ubidu yang menyebutkan, tapi Al-Basitu ada itu yang meluaskan, mengancam, tapi memberi rezeki. Ar-Raufu yang meninggikan, tapi Al-Khawiyu yang merendahkan. Maka kalau kamu pacaran, tidurlah sih bisa mungkin Tuhan. Jangan cuma kamu lulus-lulus, kalau tiap hari kamu lulus-lulus, malah lulus. Jadi, padahal diajak itu mau. Ya, ojok nyanyi terus, bosan bertemu. Kadang-kadang suami perlu ditolak. Pak,
meniti, mengawali, menengahi, menjalankan medium kelanjutannya, mengasi, penyelesaian, yuk kita nikah.
tapi kecuali meminjam gawaiannya dia. Bahasa Indonesia membunuh bahasa Jawa dan pengertian itu. Kita bekerja buat. Tiba-tiba, gak ada hubungannya sama Tuhan. Padahal nyambut gawe bener. Kamu ngajar itu bukan gawaianmu. Nyambut gawaiannya Gusti Allah. Karena Gusti Allah gak mungkin langsung ngajar. Alif, butet, sabar. Karena mungkin. Pertanyaanku yang mana? Dalam Tuhan, satu. Yang kedua. Kalau yang canggih, kenapa gak itu? Saat yang buat jatuh.